muka kamu lucu banget kalau kaget kayak gitu. Sita, Sita. Yaudah, yaudah. Sekarang kamu duduk. Nih, coba lihat. Ayo dong, Sita. Ayo dibuka. Kamu nih, bikin aku kaget aja. Iya, jadi itu undangan ulang tahun pernikahannya Om Norman sama Tante Julia buat besok. Eh, kamu datang ya? Rama anaknya aja gak ngundang aku. Mungkin mereka gak mau banyak ngundang banyak orang. Gak enak ah. Loh, dienakin aja dong. Lihat ya, aku kan satu rumah sama Rama. Jadi secara gak langsung, keluarganya Rama ya keluargaku juga. Aku udah seperti anaknya keluarganya Rama. Nah sekarang aku yang ngundang kamu. Pokoknya kamu harus datang. Ya? Please. Please. Iya deh, oke, aku datang. Nah, gitu dong. Hey man, kemeja lu keren. Kenapa, Mak? Lu mau? Ini ambil aja. Baru gua ngomong gitu aja, lu langsung mau kasih kemeja tuh ke gue. Kenapa enggak? Dari dulu juga gue gak pernah keberatan kalau tukeran bareng sama lo, ya kan? Ya, lo terlalu baik, men. Tapi kalau yang itu, gue akan rela kasih barang gue ke lo. Gue cabut dulu ya. Oke, Ma. Gue tahu. Nanti kalau saatnya datang, dan gue butuh, lo pasti rela memberikan semuanya buat gue, brother. Pasti. Hai Sita. Loh, kamu kok gak pulang? Pengen sih, tapi kerjaan masih banyak banget. Oh yaudah, kalau gitu aku pulang duluan ya. Tapi kamu yakin kamu gak apa-apa? Tinggal kamu sendirian loh di kantor. Gak apa-apalah, bentar lagi juga selesai. Terus habis itu pasti aku pulang. Ya udah, kamu hati-hati ya di sini sendirian. Awas lo nanti ada yang nyolet, tapi nggak ada wujudnya. Iya, serem kan? Ya ampun. Ya udah, kita pulang duluan ya. Kita duluan ya. Dah. Hati-hati ya. Iya, hati-hati juga. Dah, Sita. Masih di kantor ya? Iya, aku masih banyak kerjaan. Ada yang bisa saya bantu? Enggak apa-apa. Makasih ya. Apa-apaan nih? Rama, saya bukan perempuan seperti yang kamu pikir. Rama. Jangan protes. Aku tahu kalau kamu suka. Kamu tahu, gak ada siapapun di kantor ini sekarang. Dan aku bisa melakukan apa saja sama kamu. Dan kalau sampai kamu cerita ke orang-orang, orang-orang gak akan percaya. Karena mereka nganggap kalau kamu menjebak aku demi harta dan popularitasku. Ingat, hari ini aku gak ngelakuin apa-apa sama kamu. Karena aku bukan tipe laki-laki seperti itu. Dan kamu bukan tipeku. Tuh.
terjadi ya Tuhan.